perbincangan tentang apa kita nak terus dengarkan. Jadi anda kalau ada catatan, pena kertas, bolehlah sama-sama kita menuntut ilmu malam ini jam 9 malam ini, insyaAllah dalam Syama'il Ar-Rasul bersama dengan Habib Najmuddin Al-Khilid tentang lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sinar pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada program Syama'il Rasul yang membicarakan tentang kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang disusun oleh Imam Al-Hafidz Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, yang mana ianya diterbitkan oleh Al-Fadil Haji Faiz bin Haji Uthman hafidahullah wa ru'a. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Sedang mendengar rahmati oleh Allah, kita masih berada pada perbahasan mengenai lauk pauk yang dimakan oleh Nabi SAW, tentang idam, iaitu lauk pauk yang dimakan Rasulullah SAW. Hari ini masih lagi tentang dirak, diwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, makan atir dirak wa ahabul lahmi ila Rasulullah SAW, walakinahu kana la yajidul lahma illa ghibba wa kana ya'jalu ilaiha li'annaha a'jaluha nudjan. Kata Aisyah, tidaklah daging lengan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Bukan kaki kambing bagian depan sebenarnya yang disukai oleh Rasulullah SAW. Cuma kenapa Nabi minat makan bahagian tu? Kerana Nabi ni tidak berpeluang menikmati daging melainkan sekali-sekala je. Jadi kalau ada sekali-sekala ni, ialah teringin tu lebih. Dan kalau nak makan tu, Nabi tak mau lambat-lambat. Jadi kerana bahagian itu adalah tempat yang cepat masak dan lembut, maka tempat bahagian itulah yang lebih digemari oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hari ini yang kita nak highlightkan juga, maknanya kalau kita sebut tadi zira, tapi bermakna Nabi ni kalau bab makan bah kambing atau daging ni adalah bersifat ghibban. Jarang-jarang atau sekali-sekala saja semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan selalu dan sering. Ha, ini ke? Ini adalah merupakan daripada zuhudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang seterusnya daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna athyabal lahmi lahmut zahri. Dia kata, aku pernah dengar Abdullah bin Ja'far ni. Abdullah bin Ja'far ni adalah anak Ja'far bin Abi Talib. Dia sahabat, tapi sirar sahabat. Dia kata, aku sendiri pernah dengar bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya daging yang paling enak, yang paling lazat dalam bahagian daging ni ialah daging di bahagian belakang. Bahagian belakang, apa kita panggil batang pinang. Jadi hadis ni sebenarnya nak bagi faham kepada kita, yang kita kata Nabi suka bahagian dirak, kita Nabi suka bahagian kaki kambing bahagian depan. Kita ingat faham, oh bahagian itu paling sedap, dan mungkin Nabi tak tahu kot ada lagi sedap. Tak, Nabi tahu ada yang lebih sedap lagi. Tapi Nabi SAW ini makan bukan semata-mata kerana sedap. Itu yang kita kena faham. Kalau makan semata-mata sedap, Nabi kata, aku tahu bahagian yang paling sedap adalah bahagian zahar, iaitu bahagian belakang, bahagian lembut, bahagian yang disebut batang pinang. Tak banyak sangat dia punya lemak dia, dagingnya lembut betul. Tapi kerana Nabi ni jarang-jarang makan daging, maka Nabi lebih suka yang segera masak. Satu lagi, Nabi ini sifatnya seperti mana yang kita tahu, bahagian yang baik-baik ini selalunya Nabi akan berikan kepada orang lain. Masya Allah. Jadi Nabi ini sifat dia, apa yang baik dia dah berikan kepada orang lain. Sebab apa? La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga disayang kepada saudaranya semacam mana disayang kepada dirinya sendiri. So kalau kita suka bahagian belakang itu, kalau kita sayang saudara kita macam diri kita, kita akan bagi saudara kita. Macam itu sifat Nabi kita Muhammad SAW, mendahulukan orang lain dalam kebaikan dan sesuatu lebih mendahului daripada dirinya sendiri. Ini kita kena ambil pelajaran daripada akhlak sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bolehlah kita ambil, walaupun Nabi tahu tentang bahagian yang sedap, tapi Nabi jaga makan bahagian tu. Yang selalu dimakan oleh Nabi adalah bahagian kaki, bahagian hadapan kanan, selalunya didahulukan akan yang baik-baik itu kepada orang lain.
an ummi hani radhiyallahu anhu an ummi hani radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa qala 'indaka shay fa qultu la illa khubzun yabisun wa khal fa qala hati ma afqara baita min udumin fihi al-khal. Ummu hani kata satu hari Nabi masuk ke rumah aku, jumpa aku masuk pergi datang rumah. Kemudian dia tanya, ada tak kamu ada apa-apa sesuatu yang dapat dimakan kat rumah kamu ni? Maka kata Ummu Hanik, tak ada kecuali roti kering dan juga cuka. Ha, yang ni yang kita sebutkan dari awal dulu ni. Nabi kata apa? Tidak kosong lauk, makna tidak kurang atau tidak kurang kehidupan seorang itu atau lauk di dalam rumah orang itu selagi mana ada cuka di dalamnya. Macam tu, ada cuka pun dah kira sebenarnya cukup dah, mengajar untuk kita ni menghargai apa yang ada, mengajar kita untuk menghargai apa yang ada, yang ada pada kita ni, supaya kita didik diri kita ni merasa cukup. Jangan sampai kita ni ada dah tapi kita nak yang lebih daripada itu, yang menyebabkan akhirnya kita bersifat tamak ataupun kita akan bersifat daripada sifat-sifat keinginan yang tinggi sehingga akhirnya boleh membawa kepada kemudaratan. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli sarid 'ala sa'id at-ta'am. Riwayatkan daripada Abu Musa Asy'ari, begitu juga dalam riwayat hadis yang seterusnya daripada Anas bin Malik. Redaksi hadis ini sama lebih kurang. Nabi sebut, tapi ini sebenarnya cerita tentang kelebihan Aisyah radhiyallahu anha, tapi kerana dalam tu ada sebut tentang nama makanan, maka dimasukkan oleh Imam Tirmizi ini dalam bab ni. Kata Nabi, kelebihan Aisyah radhiyallahu anha berbanding wanita-wanita yang lain seperti kelebihan sarid ke atas makanan yang lain. Nabi ni nak buat perumpamaan macam mana kelebihan Aisyah, apa kelebihan dia. Kadang-kadang orang ni kalau dengan perumpamaan dan contohnya kadang-kadang lebih mudah untuk faham. Kalau ada perumpamaan, ada contoh, lebih mudah faham. Sebab tu dalam Quran juga ada kalanya Allah menggunakan pendekatan perumpamaan supaya kita lebih faham, lebih mudah faham. Demikian ketika ditanya bagaimana kedudukan Aisyah, maka Nabi mengatakan kedudukan Aisyah itu berbanding daripada semua perempuan seperti mana kelebihan sarid atas semua makanan yang lain. Sarid adalah sejenis makanan dan juga merupakan makanan yang terbaik. Sarid ini adalah roti yang berlaukkan kuah yang biasanya bersama dengan daging, iaitu dikoyak-koyakkan roti kemudian dicicah dengan kuah daging tersebut. Ini makanan ini dinamakan sarid. Maknanya ini makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang Arab dan makan yang terbaik yang disebutkan. Jadi maknanya Nabi nak bagi tahu Aisyah ni macam sarid, iaitu makanan yang terbaik. Maknanya dia adalah merupakan yang terbaik dan juga dianya adalah merupakan daripada sesuatu yang disukai. Sarid ini adalah makanan yang sangat disukai pada zaman itu. Maka Aisyah demikian keadaannya, orang yang sangat baik dan orang yang adalah yang sangat disukai, disayangi. Jadi berbanding daripada yang lain, Aisyah radhiyallahu anha juga pernah disebutkan kelebihannya oleh Nabi SAW ketika ditanya, siapakah orang yang paling kau sayang wahai Rasulullah? Nabi mengatakan Aisyah. Wa minar rijal, yang bagi lelaki pula siapa wahai Rasulullah? Abuha, iaitu ayahnya, ayah Aisyah, iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya-Allah. Jadi memang Aisyah ini adalah di antara wanita terbaik yang telah pun disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi memuji Aisyah bukan bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam merendahkan kedudukan isteri-isterinya yang lain. Tidak sama sekali. Tak salah ketika itu untuk menyebutkan kelebihan seseorang itu dengan maksud juga tidak memperendah, memperlekehkan kepada yang lain. Baik. Tapi yang nak di-highlightkan dalam bab ini, dalam hadis ini, dalam bab ni adalah sarid tadi ni, iaitu sejenis makanan. Dan Nabi tahu tentang makanan tu,
Bermakna itu adalah juga jenis makanan yang ada pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min akli thawri aqid. Summa ra'ahu akala min katifi syatin summa shalla wa lam yatawadda'. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau telah melihat Rasulullah SAW mengambil wudu setelah memakan sepotong susu beku. Kemudian pada waktu yang lain Abu Hurairah lihat pula yang baginda SAW makan daging bahu kambing, katif syah. Di bahagian bahu kambing ni Nabi makan. Setelah Nabi makan tu Nabi solat tanpa berwudu. Jadi bermakna ada dua jenis makanan yang di-highlightkan di sini, iaitu yang pertama adalah disebut sebagai sawri aqid, iaitu susu beku, atau pada zaman kita ni kita kenali sebagai keju lah. Nabi makan keju, kata orang lah tengok. Lepas tu Nabi pergi ambil wudu, Nabi solat. Kemudian setelah tu Nabi makan pula daripada bahu kambing, daging lah. Lepas tu masa waktu solat, Nabi solat tapi Nabi tidak berwuduk. Baik, kalau susu yang dibekukan bermakna dianya tidak melalui proses masak. Dia cukup dengan dia apa, simpan, dibekukan, kemudian nanti dia jadi apa namanya, keju. Ada yang mengatakan dia dikeringkan dengan api. Begitu juga kambing tadi, pastilah dianya dimasak dengan api. Dalam hadis ini yang kita boleh ambil adalah makanan yang pernah dinikmati oleh Nabi dua, iaitu keju dan juga daging bahu kambing. Dan hadis itu juga kita dapat tahu bahawa mengambil wuduk setelah makan makanan yang dimasak di atas api ini adalah tidak makan sesuatu itu tidak membatalkan kepada wuduk. Jadi makan keju Nabi ambil wuduk, makan bahu kambing Nabi tak ambil wuduk. Kenapa? Mungkin ihtimalnya Nabi ketika mana makan keju itu Nabi belum lagi berwuduk. Maka sebelum salat Nabi berwuduk, tapi ketika Nabi makan daripada bahu kambing itu Nabi sudah sedia berwuduk sebelumnya, maka tidak perlu lagi setelah makan itu, kerana makan itu tidak membatalkan wudu, Nabi langsung mendirikan solat. Baik, jadi itu adalah yang boleh diambil daripada hadis yang kita bahaskan tadi. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qal awlama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala safiyata bitamrin wa sawiq. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dia cerita tentang walimah yang pernah dibuat oleh Rasulullah SAW. Walimah ni maknanya kunduri kahwin lah. Kunduri kahwin ni Nabi pernah buat. Sempat ketika itu dilihat oleh Anas adalah kunduri kahwin yang mana Nabi berkahwin dengan Ummul Mukminin Safiyah. Jadi Safiyah ni dikahwini oleh baginda Rasulullah SAW setelah daripada peperangan Khaybar. Jadi Safiyah ni adalah merupakan anak perempuan kepada seorang pemimpin Khaybar. Anak perempuan kepada seorang pemimpin atau ketua orang Yahudi Khaybar. Jadi perkahwinan ini pun ada salah satu daripada hikmah dan kebijaksanaan yang Nabi kahwin ni pun pastilah kita yakin berdasarkan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara hikmah yang disebutkan bahawa Safiyah ketika mana dia jadi tawan, ya, ketika menang kaum muslimin daripada orang-orang Yahudi, akhirnya perempuan anak-anak itu dijadikan hamba sahaya. Maka Safiyah telah pun ditawan oleh seorang sahabat bernama Dahiyah. Dahiyah dah dapat tawan Safiyah. Safiyah ni orangnya cantik dan anak pemimpin daripada orang Yahudi, bukan sebarangan orang. Kalau kita kata raja lah, maknanya ini anak puteri dia. Dahiyah orangnya bijak, dia merasakan diri dia, oh, Safiyah ini kalaupun jadi hamba sahaya, tapi biarlah dia jadi sahabat, jadi hamba sahaya kepada orang yang lebih hebat dan mulia.
maka tidak ada yang lebih layak dia rasa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun pergilah bagi tahu kepada Rasulullah, aku ni telah tawan kepada anak seorang daripada puteri daripada raja orang Yahudi ni. Nama dia ni Safia. Aku rasa aku nak hadiahkan dia kepada engkau. Nabi terima. Tapi kebijaksanaan Nabi, Nabi bukan jadikan dia hamba sahaya, tapi Nabi merdekakan dia, iaitu Nabi telah mengahwini kepada dia. Masya Allah. Apa maknanya? Maknanya Nabi boleh saja untuk menjadikan dia hamba sahaya. Kalau jadi hamba sahaya, jadi hina. Kemudian nanti boleh diperlakukan apa pun. Ini hukum. Tapi Nabi memuliakan dia. Kenapa? Sebagai dakwah juga kepada orang-orang Yahudi yang lain, supaya melihat, oh, Nabi SAW tidak menghindarkan mereka sampai-sampai anak pembesar mereka itu dijadikan hamba. Maka dimuliakan oleh Nabi SAW sehingga Safiyah itu mendapat kedudukan yang cukup mulia, didampingkan oleh ketua daripada kaum muslimin pada waktu itu, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itulah akhirnya kita lihat bagaimanakah di sana berlakunya orang-orang Yahudi yang juga akhirnya mengetahui akan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika Nabi mengahwini kepada Safiyah, kerana apabila adanya perkahwinan dituntut untuk kita ni melaksanakan walimah, tidak lain adalah untuk menyebarkan dan juga menjemput orang ni untuk beritahu bahawa perkahwinan itu berlaku. Maka dalam walimah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengadakan kenduri untuk perkahwinan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Safiyah, dengan dijamu kepada para tetamu yang datang itu dengan bitamrin, dengan buah tamar iaitu kurma, dan sawiq, iaitu sejenis makanan yang dibuat daripada tepung gandum. Jadi kurma dan juga sejenis makanan yang dibuat daripada tepung gandum. Maknanya walimah Nabi ni, kenduri kami ni sederhana betul. Kerana sebenarnya kenduri ni bukan untuk nak tunjuk mewah-mewah, bukan nak disuruh jadi beban, bukan untuk dipertandingkan. Di zaman kita ni, Masya Allah, kenduri kahwin itu nak bertanding. Oh, saya punya kenduri lebih hebat daripada kenduri dia, saya lebih mahal, saya lebih grand daripada yang tu. Akhirnya apa yang berlaku pada zaman ini, menjadi beban. Perkahwinan itu satu bebanan, sehingga ada yang bergolok bergadai, ada yang berhutang. Maka yang lebih kita bimbang ni, kalau ialah yang nak kahwinkan muda-muda, yang baru dia fresh graduate, baru nak kerja, nak sumpah duit. Sekarang ni kalau nak buat grand-grand, dah berapa dah kadarnya. Yang lebih, yang kesan dia boleh pergi kepada apa? Rasuah, pecah amanah. Sebab apa? Nak dapat duit banyak-banyak ni macam mana? Nak kumpul duit yang ada pun tak makan masa yang lama. Maka boleh berlaku efek kepada kerja dia. Dia boleh rasuah, dia boleh pecah amanah, dia buat khianat dan sebagainya. Ataupun ialah kita masa tangguh ibu ayah lah pada zaman ni, untuk nak lihat majlis perkahwinan anak dia ni hebat. Tapi sebenarnya bersederhana lah ketika mana dalam perkahwinan itu. Kerana yang kita nak dapatkan adalah keberkatan dalam perkahwinan itu. Dalam perkahwinan ni kita kena jagalah daripada adab-adabnya. Kita kena jaga daripada apa yang telah pun kita lakukan. Sebab ini perkahwinan, perkahwinan yang dianya adalah membawa keberkatan. Tapi kalau unsur-unsur maksiat ada, kita bimbang memberi kesan kepada rumah tangga itu. Lestari rumah tangga juga bermula daripada bagaimana kita ni bernikah, bagaimana akadnya, bagaimana kendurinya, juga akan memberi kesan kepada perkahwinan seseorang itu. Jadi sederhana Nabi SAW buat walimah. Sederhana aja. Jamu kurma dengan tepung gandum. Mungkin dia kita panggil apa? Yang dimasak. Masya Allah, sederhana betul. Ya. An Salma radhiyallahu anha anna Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu wa ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ibnu Ja'far radhiyallahu anhuma atauha فقالوا لها اصنعي لها لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن اكله. Satu diceritakan daripada Salma radhiyallahu anha. Salma ni seorang perempuan yang dikatakan selalu masak untuk Rasulullah SAW. Macam tukang masak Rasulullah lah. Ya. Dia cerita satu hari Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah SAW, anak Sayyidina Ali, anak Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Satu. Keduanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketiganya Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma.
Ha, tiga orang ni datang ke rumah dia. Kenapa mereka datang ni? Ha, ini tengok macam mana sifat pemuda-pemuda atau budak-budak asalnya. Mereka ni sirau sahabah. Eh? Dan setelah Habib wafat, dia jumpa pula kepada siapa saja yang ada kaitan dengan Rasulullah SAW. Sebab apa? Nak lebih dekat kenal. Walaupun Sayyidina Hasan cucu ni duduk dengan Nabi. Tapi kerana dia duduk dengan Nabi masih kecil, dia tak puas. Dia nak tahu semua sekali. Begitulah Ibn Abbas, begitulah Abdullah bin Ja'far. Dia datang kepada rumah siapa? Salma ni. Sayyidina Salma, iaitu tukang masak Nabi SAW. Dia buat apa? Dia cakap, wahai ibu, boleh tak kalau sekiranya kamu masakkan untuk kami makanan yang amat disukai oleh Rasulullah SAW? Dan kalau Nabi makan, Nabi akan puji masakan itu, makanan itu. Jadi, Salma radhiyallahu anha ni ketika mana dia dengar tu, dia pun berkata sambil meleleh air mata dia, dia kata, ya bunaya la tashtahihi al-yawm. Kata Salma, kalau aku masak untuk kamu, wahai anak-anakku, kalau aku masak untuk kamu, kamu tidak akan menyukainya lagi pada hari ini. Allah, jadi kalau aku masak lagi, aku takut kamu tak suka makan. Nak cerita apa? Nabi makan bukan seperti mana yang kamu makan sekarang ni, yang sedap-sedap macam ni. Sederhana sangat. Maka kata, apa namanya, salah seorang daripada mereka mengatakan, bala, isna'ihi lana, tak apalah, kalau boleh buatlah, kami nak rasa juga. Qala faqamat fa'akhadat min sya'ir fatahanathu summa ja'alathu fi qidrin وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل وتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. Jadi setelah dah dia minta sangat-sangat, maka Sayyidina Salma pun dimasukkanlah ke dalam periuk itu, dia apa, masaklah. Dia ambil tepung bali, dia uli, dia tuangkan sikit minyak, masukkan dalam periuk, dia tuangkan minyak sikit dalam tu, dia masukkan lada, dia masukkan rempah ratus. Kemudian setelah siap, dia hidangkanlah kepada mereka. Dan setelah itu, dia berkata, inilah makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Dan begitu Rasulullah SAW memujinya. Jadi mereka pun tengok, oh ini ya, mereka ambil makan. Ketika masa mereka mengunyah makan, masing-masing mengalirkan air mata, merasai makanan yang dimakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sederhananya, apa namanya, kekurangannya, biasa-biasanya. Tapi Nabi ketika makan, Nabi puji, Nabi gembira, Nabi suka bagaimana sederhananya hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dalam hadis ni kita dapat tahu satu lagi makanan yang pernah dinikmati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu makanan campuran tepung bali, minyak, lada, rempah ratus yang pernah dimasak oleh seorang sahabiah bernama Sayyidatuna Salma radhiyallahu anha. Dan kita juga lihat bagaimana amalan sahabat yang mana mereka ni menyelidik ilmu tentang kehidupan Nabi SAW. Mereka sendiri selidik, mereka sendiri cari untuk mengikuti sekadar yang termampu untuk contoh kepada Nabi SAW, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas dan juga Sayyidina Abdullah bin Ja'far tadi. Dan apabila mereka dapat tahu, mereka semakin kenal dan mereka semakin cinta, semakin sayang, semakin rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pendengar rahmati oleh Allah, demikianlah ya, beberapa daripada jenis makanan yang sangat sederhana yang kita lihat ni, daripada apa yang dinikmati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesederhanaan itu terserlah betul dalam kehidupan Nabi kita Muhammad, sehingga ada makanan-makanan yang kalau dimakan pada zaman sekarang ini, kita mungkin tak lalu nak makan. Tapi itulah makanan kegemaran Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga mereka yang dekat lagi dengan zaman Nabi pun ketika makan pun menangis.
sedih ya, terharu betul dengan kesederhanaan makanan yang dicicipi, dinikmati oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ajarkan diri kita bersederhana dalam segala hal, khususnya sebenarnya dalam bab makanan ini bersederhana lah. Kerana jangan sampai kerana selera kita, kemahuan kita ini, sehingga akan menyebabkan kita ini mendahului perkara-perkara yang asalnya hukumnya harus, tetapi membelakangi daripada perkara-perkara yang lebih utama daripadanya, dan sehingga menyebabkan kita asyik dengan keasyikan-keasyikan kesedapan-kesedapan duniawi ini, sehingga kita hanyut dan lupa tentang nikmat yang kekal abadi, iaitu di akhirat. Makanan di syurga tidak ada bandingannya kelazatannya, minumannya demikian keadaannya. Bukankah sepatutnya yang lebih kita ambil perhatian bagaimanakah untuk kita mengecapi kenikmatan di syurga, baik itu daripada kehidupannya, makanannya, minumannya. Maka tidaklah kita akan dapat semua itu kecuali dengan kita bersederhana di dalam kehidupan ini, mengambil contoh tauladan kehidupan sederhana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan kegairahan kepada kita untuk mencontohi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kepada beliau. Dan kita berdoa, mudah-mudahan Allah berkati kita, berkati kehidupan kita dan keluarga kita. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Hada wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.